Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like... Assalamualaikum positive people, kembali lagi bersama Aksanation YouTube channel. Kali ini kita mau kilas balik saat pembangunan kampung susun kampung akuarium. Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya. 17 Agustus 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan kampung akuarium dan berjanji akan meresmikannya pada tanggal 17 Agustus 2021. September 2020, Aksanation pertama kalinya liputan di kampung akuarium. Belum ada pengerjaan berarti, saat itu baru saja pemindahan shelter dari depan agak ke belakang oleh warga. Dan Aksanation melihat-lihat kehidupan warga kampung akuarium di shelter yang sudah ditempati kurang lebih 2 tahun. Belum, kenapa Pak? Ikannya nungguin loh Pak. Ikannya lagi ngumpet malah. Oh ikannya lagi ngumpet. Nggak mau makan umpannya. Oh nggak mau makan, lagi musim corona yang jadi. Yang pagi belum pulang ya? Belum. Mari Pak Max. Iya. Bu lewat Bu. Ya. Gitu. Hey. Ini Mas, ini sampah sementara. Kemarin tuh yang dipindah tuh yang depan mundur ya? Iya, ini yang dari depan mundur kemari. Terus ini ada yang buka-buka warung udahan di sini. Ya harus senormal mungkin kan? Iya, ekonomi harus tetap berjalan. Berjalan kan, ekonomi harus tetap berjalan. Bu, dulu waktu setelah digusur itu bantuan-bantuan itu datang dari mana Bu? Ada nggak sih? Dari mana-mana, alhamdulillah. Oh banyak ya Bu? Iya. Ada partai juga, ada aktivis-aktivis kemanusiaan lain. Agak bau ikan karena sini komplek nelayan. Oh iya. Enak bikinlah. Masak bunda. Asik. Masak apa Bu? Ikan? Iya. Itu nelayan enggak masak aja, masaknya ikan. Ikan bosan ikan asin bunda. Nah, ini ikan asin ini yang bikin siapa Bu ikan asinnya? Saya. Oh, dijual ya Bu? Iya, dijual. Semua ini ikan asin plastiknya semua. Saya dijual di mana Bu? Di pasar, warung? Enggak, di sini dikelilingin. Kelilingin di luar Batang. Wah, di luar Batang. Ini yang nyari siapa Bu? Nih, Bang Paroji. Bapaknya? Bang Paroji. Oh. Saya mau beli pengepul. Oh, pengepul. Wah, juragan dong. Enggak, sisa jual dari Morangke. Terus saya yang ngambil, saya kasih. Bu, enak nggak Bu tinggal di shelter Bu? Oh, nyaman saja lah. Oh, nyaman. Ya udah gini aja ya Bu ya? Iya, pengen. Lantai 4? Lantai 1, kan ibu udah tua. Oh. Kayak gini. Ini air apa untuk apa? Air pam. Jadi ditampung sama mereka. Jadi pada saat mereka mau masuk ke kamar mandi, toilet, iya mereka ambil. Oh, enggak. Jadi enggak langsung di dalam ya? Enggak, sempit, Mas. Maksudnya kerannya enggak langsung di dalam gitu? Enggak. Kemarin ada sempit trouble juga. Bayar enggak, Bu? Ini bayar berapa, Bu? Kalau bayar jelas bayar. Kadang kita kan PDAM ya. Kita bayar satu kampung itu satu bulannya itu hampir 2 jutaan. Tapi untuk satu kampung 2 juta. Iya. Iuran itu. Iya. Itu di luar dari listrik. Oh iya, di luar listrik. Karena kan listrik itu beda. Buat nyedotnya kan, buat nyalurinnya. Ini ada ikan. Ada yang kampung akuarium. Iya. Ikannya ditaruh sini karena rumahnya belum jadi. Ini ada masih baru bikin lagi. Yang penting untuk sementara. Ini kalau ini bahannya apa? Triplek ya, Bu? Triplek tebel ya. Sama triplek tipis. Ada baja ringan. Polo. Ini juga lorong buat unit juga. Maksimal mungkin Mas biar pada bisa tinggal di sini. Ini tadinya mau bikin apa namanya? Hidroponik. Hidroponik. Ini sebenarnya enggak ada, tapi karena kita mau geser jadi ya dimatiin dulu. Ya. Ibu. Mati kopi apa teh, Mbak? Enggak, Bu. Enggak usah. Puasa sih, Mas. Iya, Mas. Banyak, Bu, ketombenya, Bu. Bukan ketombe, dicetukin. Oh, dicetuk. Oh, sakit kepala. Waduh. Ini Mas enggak bilang. Sakit kepala dia. Iya, YouTuber. Halo, Bu. Halo, Lens. Temennya Atala dong, Mas. Temennya Atala. Atala, Atala Harlinta. Kalau Atta lebih komersil, kalau Mas ini bicara tentang tata ruang di Jakarta, sisi lain Jakarta.
penantian wow. panjang gitu. Senang. Senang. Kayak surprise. Enggak nyangka. Enggak nyangka. Ya deg-degan enggak sih Bu Ati? Kayak sedikit terbayar gitu ya. Terbayar. Ya walaupun kita ya tapi kan ini udah pembuktian ya. Iya. Kita enggak boleh nafiin apa yang sudah jadi proses hari ini kan. Luar biasa lah. Rasanya kayak aduh, apalagi ini benar-benar nyata gitu. Iya, terus kan bahasa kami ada di sini tuh tetap kan sampai dengan hari ini kan. Jadi kayak orang berharga gitu loh, di dimanusiakan, didengarkan, diajak bicara, diajak mengawasi juga gitu. Seperti ini lagi ngawasi deh, Bu. Sebenarnya ya berapa hari sih belum masuk kemari, ternyata prospeknya udah makin maju terus gitu. Nah positif visual, nah ini kan sebenarnya bangunannya udah hampir jadi semua. Menurut gua udah hampir jadi nih seluruh ruangan. Jadi ini rumahnya tipe 36. Nah ini bisa, ini mungkin ya bisa jadi ruangan tamu sisi sini. Terus nanti di sisi sini ada dapur juga. Terus di sini adalah kamar mandi toilet, WC. Kan waktu itu udah pernah lihat ya mau apa di liputan sebelumnya, cari aja. Nah terus di sini adalah jemuran. Balkon ya bisa buat jemuran atau ya apalah. Terus view-nya wow, kalau yang di sisi sini mahal banget nih, laut Pulau Jawa. Oh ya kamar, kalau kamar ini. Nah, ini bisa kamar. Nah, ini luas banget nih, luas tipe. Kamarnya luas sekali ya. Lumayan lah ya. Lumayan luas banget. Ini lega menurut gua aja.